wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hey. Ketemu lagi dengan Bu Titi dan Bu Eni. Iya. Di hari ini, hari Selasa, tanggal 10 November tahun 2020. Iya, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Iya, ya. Tanggal 10 November di Surabaya ya. Iya. Jadi anak-anak bisa mengamati di televisi. Ada kegiatan, apa saja ya di Hari Pahlawan ini. Bu Eni dan Bu Titi juga pahlawan, pahlawan tanpa tanda jasa yang disebut guru. Ya, anak-anak. Anak-anak, tema kita hari ini masih tanaman. Kita akan melanjutkan yang kemarin. Tentang apa ya? Sudah bunga kertas. Oh, sekarang untuk membuat hari ini apa? Kita akan membuat bunga tulip. Kebetulan di kelas banyak ada itu bunga tulipnya. Pasti sudah pernah lihat. Oh, itu kelihatan tan bunga tulipnya. Yang di sebelah sana ada kok betul. Ada itu ya. Ada bunga tulipnya juga. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, tema kita bunga tulip. Anak-anak kan sudah pernah ya melihat bentuknya bunga tulip di kelasmu ada. Barangkali sudah pernah melihat di YouTube yang aslinya, atau di televisi aslinya. Bunga tulip itu asalnya dari negara mana itu? Mana ya negara kincir angin dari Belanda. Dari negara Belanda. Di sana banyak tumbuh bunga tulip. Kalau di Indonesia sekarang juga sekarang sudah bisa ada. Bisa ditanam di sini, tapi asalnya dari Belanda. Bunga tulip itu bentuknya berwarna-warni. Banyak ada yang putih, ada yang merah, ada yang pink. Nah, berwarna-warni. Untuk lebih jelasnya nanti anak-anak simak video yang Bu Titin kirimkan berikut. Bunga tulip. Ya. Taman bunga tulip. Taman bunga tulip nanti bisa melihat indahnya bunga tulip kalau sedang bermekar. Bermekaran. Apa ya kalau bermekaran? Jadi lama ya Bu Titin kalau dia itu bertahan lama. Nanti anak-anak amati ya. Nah, simak video berikut ini. Thank you.
Setelah melihat video tadi, anak-anak sudah tahu ya gambarnya bunga tulip seperti apa. Nah, untuk kegiatan hari ini dapat tugas apa ya? Kita buat bunga tulip. Kemarin sudah Bu Titi bawakan kertas lipat, kertas lipat berwarna-warni. Terus dapat kertas apa lagi? Dapat lagi kertas buffalo. Kemarin dapat kertas warna biru, warna hijau, warna coklat, dan warna pink. Nah, yang warna pink ini untuk bunga. Kita akan membuat bunga. Kemarin masih berbentuk persegi. Nah, nanti kita lipat dulu biar mudah memotongnya. Dilipat jadi 4. Terus kita gunting. Potong-potong. Nah, siapkan guntingmu. Kita jadi potong kecil-kecil dibagi 4 itu ya. Dibagi 4 jadi 4 bunganya. Tapi misalnya anak-anak mau membuat bunganya 3 saja boleh. Nanti sisanya bisa digunakan untuk hiasan. Nah, bagaimana cara melipat bunga tulip? Perhatikan bentuk persegi. Kita lipat menjadi bentuk segitiga. Kita lipat seperti ini ya. Terus di tengah-tengah ini, garis ini, anak-anak lipat ke atas. Lipat ke atas. Nah, jadi seperti ini. Mudah kan? Semuanya dibuat seperti semuanya itu. Semuanya kamu buat seperti ini. Minimal buat 3. Ya. Terus yang coklat. Ini untuk membuat batang. Tinggal kamu gunting lurus. Nah, ini. Gunting lurus. Ya lurus juga enggak boleh. Batang-batang kan ada yang bingkong. Nah, kamu boleh buat bingkong belak-belok boleh juga boleh. Seperti alat batang anak-anak aslinya. Bisa berkreasi sendiri ya. Ini untuk yang coklat untuk membuat batang. Terus yang hijau untuk daun. Kamu gambar dulu pola daun. Nah, pola daun. Terus ya. Digunting. Digunting ya. Mau jadi berapa? Daunnya boleh 2, boleh 3. Kalau sudah disiapkan apa? Kamu siapkan lem. Kurang satu lagi, potnya belum dibuat. Potnya belum. Nah, membuat potnya dilipat. Yang biru seperti membuat gelas. Nah, dilipat sedikit. Dilipat sedikit. Nah, ini nanti yang sini ini yang diberi lem. Lem. Yang kasar ini kamu taruh lem terus ditempel di sini. Iya, nempel bunga dulu. Nanti ditempel di sini situ, ya. Sekarang kita buat bunganya. Diberi kita lem. Kita tempelkan yang halus ini yang bunga. Jangan kebalik ya. Yang halus. Kamu lem di sini. Terus batangnya. Dirangkai, dirangkai. Kita rangkai. Daun terus daunnya ya ini ya mau buat terus berapa tangkai berapa tangkai anak-anak boleh buat 2 atau 3 terakhir kamu tempelkan potnya. Nah, ini loh ya yang dilipat tadi loh ya, jangan kebalik. Nah, potnya ditempel di sini. Nah, kalau sudah jadi beberapa, biar lebih cantik bunga tulipnya, kita akan buat buket bunga. Nah, caranya dilipat ini. Caranya dilipat begini. Hanya dilipat seperti mau hanya buat dilipat contoh saja. Ya. Terus yang sini boleh kamu kasih hiasan sesukamu. Nah. Untuk apa ini? Nah, ini untuk diberikan kepada orang yang kamu sayang. Mama. Ini tanda sayang. Nah, papa. Ini boleh kamu kasihkan kakakmu. Ini bisa untuk hadiah ya. Buket bunga ini namanya ya. Buket bunga tulip. Ya. Bisa buat 2 atau 3. Boleh anak-anak. Nah, kalau sudah kamu tempel terus dilipat jadi begini. Jadinya ini. Bisa dilem nanti sininya. Ya dilem ya. Nah, kamu lem. Biar nempel, biar bisa seperti ini Bu Titin beri lem. Ya. Itu ya anak-anak tugas yang pertama, melipat bunga tulip menjadi buket bunga. Terus yang kedua, menulis bunga tulip dengan kerikil. Oh, sudah seperti kemarin. Pasti masih punya biar anak-anak selalu ingat huruf
Makanya bunga. Bu Titi buat membuat boleh. Tulisan lagi ya. Sudah boleh bisa. Di lantai kok ya? Boleh di meja, boleh di lantai. Itu ya anak-anak, tugasnya hari ini. Yang pertama, melipat bunga tulip menjadi buket bunga. Terus yang kedua, menulis dengan batu kelip dengan kerikil. Boleh kerikil warna-warni, boleh kerikil yang ada di depan rumahmu. Kemarin sudah pada punya kok ya, yang warna-warni. Kalau nggak ada, boleh seadanya kerikil di depan ya. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Selamat belajar di rumah bersama ayah dan bunda. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.